Petugas pemadam kebakaran Kota Depok mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok ke septic tank. Evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Petugas mengevakuasi mobil milik warga Rawa Denok, Depok, Jawa Barat. Pemilik mengatakan septic tank amblas saat memanaskan mesin mobil. Ia sempat keluar sebelum mobil terperosok ke septic tank. Lagi ini kan jarang dipakai. Terus ya lagi dihidupin aja. Lagi dipanasin. Ya, tiba-tiba langsung enggak. Langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Ini apa sih Pak? Mau lubang speed tank atau apa? Hanya rumah speed tank aja. Oh, rumah speed tank. Udah lama Pak bangunnya? 15 tahun yang lalu lah.